Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tubat Tutorial Bak Pintala. Kali ini teman-teman, Tubat akan memberikan tips defense, yaitu defense backhand tetapi ngambilnya di forehand sih teman-teman ya, seperti video yang tadi. Jadi teman-teman, defense ini sangat penting ya. Defense pengambil ini sangat penting dikarenakan kita tidak akan bisa mengambil pukulan itu dengan cara forehand walaupun shuttle-nya berada di ada di kanan sini. Jadi kita harus mengambil shuttlecock itu dengan cara memukul seperti ini nih. Jadi defend backhand tapi ada di shuttlecock-nya ada di forehand. Seperti itu teman-teman. Jadi ya. Jadi saya akan memberikan bagaimana caranya, tipsnya untuk siapnya supaya teman-teman bisa mengambil backhand itu defend itu dengan cara backhand, oke? Sebelum lanjut ke tutorial teman-teman, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like-nya, oke? Oke teman-teman, yang pertama yang kita harus tahu yaitu adalah pegangan raket. Pegangan raket, kita harus menggunakan pegangan basic raket atau thumb up ya teman-teman. Oke, thumb up itu yang jempolnya lurus ke atas, yaitu kalau saya sebut itu adalah pegangan basic ya. Pegangan basic seperti ini teman-teman. Ya, oke. Thumb up jadi jempolnya ini lurus ke sini. Tulisan di sini. Ya. Lalu yang kedua yaitu adalah siapnya posisi raket kita. Dalam posisi siap defense ya teman-teman, raket kita dipastikan selalu di sini teman-teman. Ya, untuk defense. Defense double, oke? Siapnya di sini. Jangan siap di sini, jangan juga siapnya di sini. Mengapa kalau siapnya di sini itu salah? Karena ini akan terlalu jauh untuk pengambilan, ya. Dan mengapa siapnya di sini juga salah? Karena ini akan jauh untuk ke sini, ya. Jadi siapnya di sini. Siapnya di sini, ini akan mempermudah kita saat mengambil backhand, mengambil forehand, mengambil defend, backhand, tapi satu kok berada di forehand seperti ini. Oke? Nah, dan yang ketiga yaitu adalah posisi badan kita. Posisi badan kita agak menunduk seperti ini teman-teman ya. Jangan berdiri tegang seperti ini dan juga menunduk seperti ini. Oke? Ini posisinya. Nih, kalau di samping seperti ini. Dan teman-teman yang keempat yaitu adalah posisi kaki kita ya. Pertama dari lutut-lutut kita harus sedikit menekuk ya. Dipastikan itu harus menekuk. Dan posisi kaki ini kita harus lebar sedikit. Tidak bisa pendek seperti ini, jadi tidak bisa kalau segini ya. Jadi harus lebih lebar, lebar segini. Dan terlalu lebar pun itu tidak bisa ya. Tidak bagus, oke? Karena kalau terlalu lebar saat kalau melakukan drop shot itu kaki kita terlalu berat untuk melangkah. Jadi coba teman-teman dipaskan saja lebar. Oke? Nah, selanjutnya yaitu adalah posisi kaki kanan kita. Posisi kaki kanan kita harus lebih dari harus agak di belakang lebih dari kaki kiri. Nah, jadi siapnya seperti ini. Tidak terlalu belakang juga ya. Di sedang-sedang saja seperti ini nih. Kalau dari samping akan mungkin terlihat posisi saya seperti ini. Ini lapangan dari sana ya. Ini seperti ini posisi. Tidak lurus seperti ini, tidak juga terlalu jauh dan hanya sedang-sedang. Oke? Ini. Paham teman-teman? Itu yang harus diperhatikan ya. Selanjutnya yaitu cara memukulnya. Cara memukulnya yaitu posisi raket berada di sini. Dan saat shuttlecock datang, ini kita tarik. Tarik ke sini ya. Lalu di sini lengan bawah kita bergerak dan pergelangan tangan kita saat memukul gerakan seperti ini ya. Jadi tarik di sini, siap di sini ya, bentuknya seperti ini. Saat akan memukul ini sikut kita mendorong, tapi powernya berada dari lengan bawah bagian atas, oke? Dan saat akan menyentuh shuttlecock, pergelangan tangan kita jalan. Nah, jadi gini. Bisa paham teman-teman?
Oke teman-teman, cukup sekian ya. Jadi itulah tips untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan itu berguna buat teman-teman dan berguna buat saya. Oke, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.